Ditanya apakah akan cover lagu Naiki Ardila, begini jawaban mengesankan Amel, ingin dalami ceritanya. Sosok Amel, gadis yang mirip Naiki Ardila tengah viral. Ia beberapa kali diundang di acara televisi. Sebelumnya, Amel juga sudah bertemu dengan ibunda mendiang Naiki Ardila, Nining Ningsihrat. Kini, tak sedikit yang penasaran, terutama para penggemar Naiki Ardila, apakah Amel akan menyanyikan lagu-lagu Naiki? Ya, sampai saat ini, lagu-lagu Naiki Ardila memang masih dikenal. Lagu-lagu tersebut banyak di-recycle dan dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi baru. Sebut saja lagu berjudul Sandiwara Cinta, Tinggallah Ku Sendiri, Bintang Kehidupan, hingga Seberkas Sinar. Amel mengatakan, terkait olah vokal, dirinya belum memiliki kemampuan yang maksimal. Namun, kedepannya ia akan belajar vokal. Buat kedepannya, karena ini lagi ada peluang jadi aku bakal insya Allah mencoba untuk belajar, ujar Amel, dikutip tribunjabar.id dari tayangan video di channel YouTube fans Naiki Ardila, Selasa tanggal 29 Juni tahun 2021. Lebih lanjut Amel mengatakan, ia bisa saja akan main cover lagu-lagu Naiki Ardila. Tapi, ia tak ingin hanya sekadar menyanyi saja. Amel ingin lebih mendalami cerita dari setiap lagu Naiki yang dinyanyikan. Itu kayaknya nanti aku latihan dulu biar lebih maksimal dan mendalami. Jadi aku tahu alur ceritanya seperti apa. Jadi aku enggak sekadar nyanyi doang. Aku tahu apa yang ada di balik cerita dari lagunya almarhumah. Dan aku bisa mendalami saat menyanyikannya, ujarnya.